Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas soal ini. Banyak susunan huruf yang berbeda dapat disusun dari huruf penyusun kata tutup. Nah, tutup berarti ada berapa huruf? Ya, ada 5 huruf. Kemudian berapa U? Ada 2. Kemudian T juga ada. Nah, untuk cara menjawab soal seperti ini gampang sekali ya. Berarti 5 huruf berarti kita buat dia 5 faktorial. Per U-nya ada berapa? 2, berarti 2 faktorial. T-nya ada berapa? 2 faktorial. Inilah jawabannya. Di 5 faktorial kita pecah menjadi 2 faktorial 3, 4, 5 kali semua ya. 2 faktorial. Kemudian 2 yang ini kita pecah juga 1 dikali 2. Coret. Kemudian 4 dengan 2, 6 kali 5, 3. Jadi ada 30 susunan huruf yang berbeda dari kata-kata tutup. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.